Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu. Kebenaran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal pahala kita semuanya. Dan sebelum liburan Idul Adha, kita akan sampaikan sedikit tentang masalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengusaha muslim. Kita telah mempelajari banyak hal yang itu merupakan aturan dalam fikih jual beli maupun fikih muamalah maliyah secara umum. Dan kalau kita perhatikan bahwa tujuan terbesar Allah Subhanahu wa taala membuat sekian banyak aturan itu untuk manusia adalah agar mereka bisa melakukan muamalah tanpa menimbulkan sengketa apapun. Karena itulah semangat yang diberikan oleh syariat ketika orang bermuamalah adalah mengajak kepada mereka untuk menghindari potensi sengketa. Sehingga setiap ada peluang sengketa, maka dicegah oleh syariat. Jangan sampai itu terjadi. Karena hukum asal muamalah itu mubah. Sedangkan sengketa itu hukumnya haram. Sehingga jangan sampai sesuatu yang mubah bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Dan salah satu di antara penyebab manusia itu bisa menjadi tegang antar sesama manusia adalah karena masalah dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakum ad-dunya. Namun yang aku khawatirkan adalah ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian. Fatafshalu kama fashalu. Sebagaimana kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalian berebut untuk mendapatkannya. Kama fashalu, sebagaimana orang dulu berebut untuk mendapatkannya. Fatahlaku kama halaku. Akhirnya kalian rusak. Rusak agamanya, rusak ukhuwah Islamiyah, rusak hubungan dengan sesama. Kama halaku, sebagaimana orang masa silam mengalami yang sama. Sehingga salah satu di antara penyebab kekacauan di alam raya ini, sebabnya adalah karena cintanya manusia terhadap harta. Karena itulah Nabi SAW menekankan beberapa hal. Agar ketika kita bermuamalah, jangan sampai mengarah pada terjadinya sengketa. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menjadi orang yang gampangan, orang yang mengedepankan rasa kasih sayang, mudah mengalah ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a, samhan idha shtara, samhan idha qtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika menagih hak. Menagih hak itu bisa bentuknya utang, atau bisa bentuknya gaji, atau bisa bentuknya pekerjaan dari seorang karyawan yang itu merupakan hak dari hak bagi atasannya atau hak bagi bosnya. Orang yang gampangan seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang memiliki karakter gampangan, maka dia tidak akan bersengketa, tidak mudah bersengketa dengan orang lain. Dan itu salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-Nya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, dan ini kita jadikan poin yang kedua. Beliau memberikan jaminan kebaikan bagi siapa di antara umatnya yang dia sanggup meninggalkan sengketa meskipun dia di posisi yang benar. Sanggup meninggalkan sengketa itu berarti lebih milih ngalah. Sudahlah, daripada nanti kita mengorbankan apa misalnya persaudaraan, saya ngalah enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun
bibaitin fi rabdil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa. Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa meskipun dia berada di posisi yang benar. Karena karakter manusia itu pelit dan pinginnya menang. Namun kalau itu dibiarkan, semua pingin menang itu bisa berbahaya. Karena itulah dalam masalah muamalah untuk urusan dunia, lebih baik Anda memilih posisi ngalah. Kalaupun rugi ya paling rugi hanya tidak seberapa dunia ini. Daripada harus kemudian ngotot saling ngotot-ngototan ya. Karena dengan ngalah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih jaminan Anda akan bisa mendapatkan rumah di tengah surga meskipun Anda di posisi yang menang. Anda di posisi yang benar. Tayyib. Maka semangat ada sebagian orang ya, semangat sebagian orang yang dia suka mempertahankan sengketa itu semangat yang kurang baik. Mempertahankan sengketa dalam urusan masalah dunia. Sehingga ketika dalam urusan dunia itu Masya Allah, hanya urusan 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, gak ridhonya itu sampai akhirat. Ya. Nanti kita selesaikan di akhirat. Subhanallah, memangnya akhirat ada apa? Memangnya yang kamu bayangkan tentang akhirat itu apa? Sampai urusan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, sekian puluh ribu rupiah, mau dilanjutkan di akhirat. Karena itu kalau dalam posisi seperti ini, Anda coba lihat, berapa nilai sekian ratus ribu, berapa nilai sekian puluh ribu, bahkan juta sekalipun, berapa nilainya dibandingkan dengan kondisi di akhirat. Dan belum tentu kamu nanti akan dibela oleh Allah ketika bersengketa dengan orang lain dalam masalah muamalah. Maka sungguh terheran ketika ada orang yang sampai saling membunuh, berantem, ya, waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Hanya rebutan uang sekian juta, hanya rebutan uang sekian puluh ribu, waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan adanya keterbukaan dalam bertransaksi. Tujuannya apa? Menghindari potensi sengketa. Dan siapa yang berusaha untuk melakukan keterbukaan ketika bertransaksi, Allah akan kasih keberkahan pada transaksinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-mutabayyi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk menentukan apakah melanjutkan atau membatalkan akad. Dulu sudah pernah kita bahas. Lalu beliau menyampaikan kalimat seperti ini, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau mereka saling jujur dan mereka saling menjelaskan, penjual jujur, dia menjelaskan barangnya, pembeli jujur, kalau memang ini barang bagus, ada kelebihan, dia enggak mau dikasih harga murah. Sehingga kadang dia naikkan harganya. Padahal dia berstatus sebagai pembeli. Kadang kan ada pembeli yang ngerti barang ini barang antik, barang mahal. Penjualnya enggak ngerti. Karena penjualnya orang kampung. Kemudian itu kesempatan. Pak, berapa pak? Ya, 1 juta saja saya sudah senang mas. Itu pun masih ditawar. Padahal di kota ini bisa harganya 10 juta. Itu masih ditawar. Kalau 700 gimana pak? Sehingga dia menawar padahal dia tahu ini bisa dijual sampai 10 juta. Karena petaninya gak ngerti kalau ini sebenarnya adalah barang yang istimewa. Maka pembeli yang menyembunyikan kondisi seperti ini berarti dia tidak terbuka. Karena itu Nabi SAW ajarkan, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya jujur, keduanya terbuka. Burika lahuma fi bai'ihima. Maka akan diberkahi transaksinya. Keuntungan seorang muslim dalam transaksi itu tidak hanya sebatas sesuatu yang bisa diukur dengan materi. Ada margin uang sekian tidak. Tapi salah satu di antara keuntungan itu adalah keberkahan yang dia dapatkan dari hasil transaksi.
Kemudian prinsip berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan agar kita memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap baik untuk saudaranya sebagaimana kalian mencintai sikap yang sama untuk diberikan kepada kalian. Artinya, kalau kamu ingin dihargai, maka hargai orang lain. Kalau kamu ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau kamu ingin disikapi baik, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Ini akhlak-akhlak yang mulia. Demikian pula untuk akhlak yang tercela. Kalau kamu enggak ingin ditipu orang lain, jangan nipu orang lain. Kalau kamu enggak ingin disikapi zalim oleh orang lain, jangan mendolimi orang lain. Kalau enggak mau dibuli, jangan membuli. Dan aneka turunannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan ini dengan masalah iman. La yu'minu ahadukum, kalian enggak beriman sampai kalian bisa bersikap baik kepada orang lain sebagaimana kalian suka disikapi yang sama oleh orang lain. Maka ini teori yang sangat sederhana, tapi Masya Allah, orang kalau praktek seperti ini, Subhanallah, dia akan bisa menjadi orang yang sangat indah akhlak dan budi pekertinya. Teorinya sangat sederhana. Jika kamu ingin disikapi A, maka sikapi orang lain dengan sikap yang sama. Kalau kamu ingin disikapi baik oleh orang lain, maka sikapi yang baik kepada orang lain. Sehingga ketika Anda bertransaksi, jika Anda ingin disikapi, misalnya, saya enggak ingin ditipu, saya enggak ingin dibodohi, saya pinginnya kita sama-sama terbuka, maka lakukan yang sama kepada lawan bisnis Anda, kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, tidak akan sampai menimbulkan sengketa, karena dia berusaha semangat untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan bisnisnya. Kita sangat menyayangkan ada dua ikhwah yang mereka sebelumnya akrab. Ketika mereka ngaji, mereka bisa akrab, bisa cair. Begitu mereka melakukan kerjasama bisnis atau mereka melakukan aktivitas bisnis, lalu salah satu misalnya melakukan pelanggaran, akhirnya itu menjadi masalah serius. Sampai Masya Allah, yang terjadi apa? Mereka bermusuhan. Yang terjadi, sampai terjadi permusuhan. Padahal bisnis tadi kan hukum asalnya mubah. Kalau kayak gini caranya, lebih baik kamu gak usah bisnis dari awal, gak usah kerjasama dengan orang lain dari awal. Kenapa? Kedewasaan yang kurang seperti ini justru akan menjadi sebab ketidakberkahan ketika bisnis, jadi sebab berantem dan seterusnya. Baik, itu beberapa poin yang perlu kita perhatikan, dan saya anggap itu sebagai kode etik yang perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha muslim. Dan poin-poin ini, berikut beberapa tambahan yang saya sampaikan. Ini saya rangkum dalam sebuah buku yang berjudul Kode Etik Pengusaha Muslim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan buku itu sudah beredar lebih dari 5.000 eksemplar. Semoga memberikan pencerahan kepada para pengusaha yang sudah memilikinya. Anda bisa baca-baca ulang ya, karena kita penting untuk kemudian memperhatikan bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pengusaha yang baik. Selanjutnya saya tambahkan sedikit terkait masalah dalal kemarin ya, orang yang bertugas untuk menjualkan barang. Yang ini ada di Majmu' Fatawa terkait masalah dalal. Di Majmu' Fatawa di Kitabul Bai', di bab tentang masalah jual beli, di jilid yang ke-15 kalau yang saya miliki,
Syekhul Islam ditanya, an jama'ati dallalin mushtarikina fi bai'is silah. Ada sekelompok dallalin yang mereka melakukan syirkah, mereka melakukan kerjasama untuk menjual barang dagangan. Hal yuqdahu fi dainihim? Hal yuqdahu fi dinihim? Apakah ini termasuk sikap yang mencacat nilai agamanya? Kemudian beliau kasih jawaban, alhamdulillahi rabbil alamin, amma idza kana at-tajiru alladhi yuslimu malahu ila ad-dallal qad 'alima annahu yuslimuhu ila ghairihi min ad-dallalin wa radiya bidzalika lam yakun bidzalika ba'sun bila raib. Fa inna ad-dallala wakilun tajir wal wakil lahu ayyu kila ghairahu kal muwakkil bittifaqil ulama. Kata beliau, jika pedagang yang bawa dagangan tadi, jika pedagang yang membawa barang ke pasar, dia serahkan barangnya kepada dalal, kepada seorang dalal, dan dia tahu nanti si dalal ini akan membagi-bagi barang itu kepada jama'atun minat dalalil, sekelompok dalalin, sekelompok dalal-dalal yang lain. Waradiyya bidzalika, dan dia ridho dengan itu. Si pedagang tadi ridho. Dalal kemarin sudah kita jelaskan ya. Dalal adalah orang yang pekerjaannya menjualkan barang milik orang lain di pasar. Saya datang ke pasar membawa satu pickup mangga. Sampai di pasar, ini kalau saya jualkan sendiri, saya harus nunggui sendirian. Dan itu butuh waktu yang lama. Padahal pasarnya gede. Maka saya minta kepada dalal, mas, dan saya tentu saja sudah kenal dengan orang ini, ini mangga satu pickup, tolong jualkan. Per kilo sekian, nanti kamu saya kasih sekian. Siap. Akhirnya mangga tadi dibawa oleh dalal tadi. Kemudian dalal, dia nyebar ke para dalal-dalal yang lain. Ini ada proyek bro, tolong ikut jualin. Akhirnya mereka nyebar di beberapa titik di pasar. Dengan cara itu, maka akan lebih cepat habis barangnya. Yang punya barang nunggu di warung kopi. Kata Syekhul Islam, kalau yang punya barang ini, si pedagang ini, tahu bahasanya si dalal ini nanti akan menyebar barangnya ke banyak krunya, ke banyak timnya, waradhiya bidzalika, dan dia ridha, lam yakun bidzalika ba'sun bila raib, maka tidak ada masalah. Ada perusahaan broker properti, misalnya Century atau apalagi, dan perusahaan broker properti yang lain, ada Ray White dan yang lainnya. Perusahaan broker properti ini dia dipasrai oleh seseorang untuk menjualkan barang. Ini saya punya unit, tolong jualkan. Tentu broker ini tidak sendirian, karena dia perusahaan. Dia punya karyawan. Dia juga punya kolega. Sehingga pada saat dia punya objek, maka dia minta kepada seluruh karyawannya, mari kita pasarkan bareng-bareng. Berarti pemiliknya ini dalal satu, bawahnya ini para dalal-dalal yang lain. Dan itu kalau pemilik rumah tahu, yang menitipkan rumah untuk dijualkan tahu, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, fa inna dallala wakilu tajir, karena dalal itu wakil, dan wakil boleh mewakilkan kepada orang lain bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Wa innama tanaza'u fi jawazi tawkilihi bila iznil muwakkil. Hanya saja mereka beda pendapat. Jika mereka mewakilkan tadi, jika mewakilkan tadi tidak diizinkan oleh atau tanpa izin dari apa? Pemilik tugas atau yang memberikan tugas dari muwakkil. Mereka ulama beda pendapat, bolehkah wakil mewakilkan ke orang lain jika belum mendapatkan izin dari orang yang menjadi pemilik barang. Ala qaulaini masyhuraini lil ulama, dan di sana ada dua pendapat ulama yang masyhur. Tayyib.
Wa ala hadza tanaza'u fi syirkati dalalin. Karena itulah mereka beda pendapat tentang jika ada dalalin yang mereka melakukan kerjasama. Apakah itu boleh ataukah tidak? Nah, keterangan tentang wakil boleh mewakilkan kepada orang lain ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Di kitab Al-Mughni, di referensi saya jilid yang ke-8, Ibnu Qudamah menyampaikan tentang masalah wakalah. Beliau mengatakan, la yakhrut tawkilu min salasati ahwal. Mewakilkan orang lain itu ada 3 keadaan. Wakil mewakilkan orang lain ada 3 keadaan. Yang pertama, ayyanha al-muwakkil wakilahu anit tawkil. Ini bingung ya, kalau wakil, muwakil, tawkil. Mungkin Anda bingung. Saya kasih ilustrasi saja. A nyuruh B, berarti B sebagai apa? Wakil A. A nyuruh B, berarti B sebagai wakil A. Baik, bolehkah, sekarang kita akan bahas, bolehkah B mewakilkan ke C? Bolehkah B menyuruh C untuk melaksanakan tugas yang diminta oleh A? Kata Ibnu Qudamah ada 3 keadaan. Pertama, B dilarang oleh A untuk mewakilkan ke orang lain. Fala yajuzu lahu dzalika bighairi khilafin. Maka B enggak boleh untuk mewakilkan kepada C dan tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Li'anna ma nahahu anhu ghairu dakhilin fi idzni. Karena apa yang dilarang oleh A berarti tidak masuk dalam izinnya A. Padahal B ini boleh melakukan sesuai dengan yang diizinkan oleh A. Asani yang kedua. Azina lahu fit tawkil. Fayajuzu lahu dhalika. Li'annahu aqdun azina lahu fihi. Fakana lahu fi'luhu. Yang kedua, B mendapatkan izin dari A untuk menyerahkan tugas itu kepada C. Untuk mewakilkan C. Maka hukumnya diperbolehkan, karena ini adalah akad yang sudah mendapatkan izin. Fakana lahu fi'luhu, maka dia berhak untuk melakukannya. Kattasarrufi al-ma'dzuni lahu fihi, sebagaimana orang yang menggunakan barang yang sudah mendapatkan izin. Wala na'lamu fi hadzaini khilafun, dan saya tidak menjumpai adanya beda pendapat dalam masalah hal ini. Sehingga untuk yang pertama enggak dapat izin, enggak boleh. Pertama sudah dapat izin, boleh. Dan dua-duanya ulama sepakat. Yang ketiga, ats-tsalitsu atlaqal wakalah. Yang ketiga, A memberikan atau menunjuk B sebagai wakil, atlaqa, dan dia tidak memberikan batasan apapun. Si A tidak memberikan batasan apapun. Fala yakhlu min aqsamin thalatha. Maka di sana ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ayyakun al-amalu mimma yartafi'ul wakilu an mithlihi kal a'malid daniyah fi haqqi ashrafin nasi al-murtafi'ina an fi'liha fil 'adati aw ya'jizu an 'amalihi likaunihi la yuhsinuhu aw ghairi dhalika fa innahu yajuzu lahu at-tawkilu fihi. Li'annahu idza kana mimma la ya'maluhu al-wakilu 'adatan insarafa al-idhnu ila ma jarat bil 'adatu min al-istinabati fihi. A mewakilkan kepada B tapi sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak itu artinya tidak ada batasan apapun. Nah, untuk yang ketiga ini kata Ibnu Qudamah ada 3 kemungkinan. Pertama, yang pertama, tugas yang diberikan kepada B itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh B sendiri. Di adat dan kebiasaan masyarakat, tugas seperti ini tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh B sendiri. Sehingga B pasti akan menyerahkan kepada orang lain.
maka boleh bagi B untuk menyerahkan kepada orang lain, ya, adatan berdasarkan tradisi yang berlaku di masyarakat. Karena kata beliau, idza kana mimma la ya'maluhul wakilu adatan, karena satu perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh wakil sendirian atau tidak bisa dilakukan oleh wakil sendiri, maka insyarafal idznu ila ma jarat bil adatu minal istinabah, maka izinnya boleh dialihkan kepada izin di mana secara kebiasaan orang itu akan mewakilkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mimma ya'maluhu binafsihi illa annahu ya'jizu an amalihi kulli. Dia mampu untuk melakukannya, namun dia enggak mampu untuk menyelesaikannya sendirian. Likathratihi, karena saking banyaknya. Fayajuzu lahu tawkilu fi amalihi aidan, maka boleh menugaskan ke orang lain. Kita selesaikan dulu baru nanti kita ulang ya. Kemudian al-qismu tsalis, yang ketiga. Ma'ada hadzainil qismaini, selain dari dua yang di atas, ma yumkinhu amaluhu bi nafsihi wa la yatarafa'u anhu. Mungkin untuk dia lakukan dan mungkin untuk dia selesaikan. Maka bolehkah dia mewakilkan ke orang lain? Ala riwayatain, ada dua pendapat dari Imam Ahmad. Pertama, enggak boleh sebagaimana nukilan Ibnu Mansur, dan ini pendapatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Imam Asy-Syafi'i. Karena dia belum mendapatkan izin. Dan pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Naqala Hanbal, dan ini pendapat Imam Ahmad yang dinukil oleh Hanbal, dan ini juga pendapat Ibnu Abi Layla, ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Baik, coba sekarang kita simpulkan ya. Kita berbicara tentang wakil mewakilkan ke orang lain. A mewakilkan kepada B. Ini namanya mewakil. Saya kasih kode M. Ini namanya wakil. Satu. Kemudian kasusnya adalah bolehkah B mewakilkan kepada C? Berarti ini wakil 2. Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan rincian. Pertama diizinkan oleh A. Yang kedua, dilarang A. Kalau diizinkan A, maka B boleh mewakilkan ke C. Kalau diizinkan A, maka B boleh mewakilkan ke C. Sehingga nanti C sebagai wakil 2 boleh melaksanakan tugas itu. Karena dia sudah dapat izin ya. Ini jika maka ya, maka B mewakilkan. Jika A melarang, berarti sebaliknya, maka B tidak boleh mewakilkan ke C. Ya. Tidak boleh mewakilkan ke C. Baik, dan kata Ibnu Qudamah, dua hal ini ijma, tidak ada khilaf ya, kata beliau. Tidak ada khilaf. Kita tulis saja dengan kalimat yang lebih ringkas. Ijma. Yang ketiga dimutlakan, saya tulis berarti tidak ada izin maupun larangan. Si A tidak pernah secara tegas melarang B untuk menyuruh C, dan si A juga tidak pernah secara tegas mengizinkan B untuk menyuruh C. Sehingga statusnya dia tidak ada izin maupun larangan. Maka Ibnu Qudamah mengembalikan itu kepada urf. Dikembalikan ke urf.
Insyaallah pemirsa paham ya. Urf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan ketika beliau mengarahkan kepada urf, maka beliau kasih tiga rincian. Yang pertama, wakil tidak mungkin atau tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa melakukannya. Berdasarkan urf. Contohnya apa, Pak? Contoh. Saya menyuruh mandor. Anda tahu kan mandor ya? Mandor bangunan. Saya minta, Pak, tolong buatkan rumah. Maka mandor itu tidak mungkin dia kerja sendirian. Dia yang gali pondasi, dia yang gali sumur, dia yang bangun, tidak mungkin dia kerja sendirian. Secara urf pasti dia akan mencari orang lain untuk mengerjakannya. Maka boleh bagi wakil untuk mewakilkan orang lain mengerjakannya. Contoh yang lain, saya menyerahkan hewan kurban saya kepada sebuah yayasan. Misalnya saya serahkan kurban saya ke TK ya. Dan kita tahu biasanya kepala TK itu ibu-ibu. Saya yakin tidak mungkin yang nyembelih itu kepala TK, kepala sekolah TK tadi ya. Pasti dia akan menugaskan orang lain. Nah, sehingga secara urf orang tahu ini tidak akan beliau kerjakan sendiri, pasti beliau akan nyuruh orang lain. Maka boleh diwakilkan ke orang lain. Yang kedua, W tidak bisa menyelesaikan sendirian secara urf. W tidak bisa menyelesaikan sendirian. Contoh tadi, saya punya banyak barang, Mas, pokoknya ini harus habis hari ini ya, karena besok sudah expired. Pokoknya harus habis hari ini. Dan dia kalau memasarkan sendirian tidak mungkin. Akhirnya begitu saya kasihkan barang itu, dia pun panggil teman-temannya, pokoknya harus habis hari ini. Nah, maka yang seperti ini secara urf boleh dia wakilkan ke orang lain. Saya kasih dia setumpuk undangan. Titip ya, ini undangan. Ini acaranya 3 hari lagi. Tolong kamu harus habiskan. Tolong jangan sampai ada yang telat. Berarti ini gimana? Ya pokoknya harus sampai, kalau enggak hari ini besok. Karena acaranya 3 hari lagi. Setumpuk undangan itu kalau dia sebarkan sendirian, dia enggak sanggup. Akhirnya dia sebarkan ke banyak timnya. Ya, ke banyak timnya dia sebarkan. Padahal saya enggak ngomong dia nanti apakah mau pakai tim atau tidak. Maka dia boleh menugaskan ke orang lain secara urf. Sehingga acuan Ibnu Qudamah tadi kembali ke urf. Saya kepala sekolah. Kemudian Anda datang untuk menitipkan putranya. Masuk di SD. Akhirnya saya terima. Maka tidak mungkin sekian ratus anak tadi, sekian puluh anak, saya ajari sendirian. Saya akan menugaskan para guru-guru, tolong anak-anak ini diajari. Sehingga di situ secara urf, saya mewakilkan ke orang lain. Dan itu boleh kata Ibnu Qudamah. Yang ketiga, selain, kata beliau yang ketiga, selain dari dua kondisi di atas. Selain dari dua kondisi di atas. Dalam arti wakil bisa menyelesaikan sendiri. Ya. Namun dia tidak pernah dilarang maupun diizinkan oleh mewakil. Bolehkah diwakilkan ke orang lain? Ada dua pendapat tadi ya. Pendapat yang pertama, tidak boleh. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua boleh, dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hambal, kalian diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, kalian diriwayatkan oleh Hambal. Dan juga pendapat Ibnu Abi Layla yang membolehkan untuk mewakilkan ke orang lain. Dan ada khilaf. Dan ini yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam tentang masalah dalal tadi ya. Si dalal dia mewakilkan kepada para dalal yang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang. Di sini ada dalal tanpa sepengetahuan pemilik barang. Tanpa sepengetahuan berarti masuk jenis yang ketiga. Ini boleh atau tidak samsara ala samsara kayak gini. Nah, ada khilaf di sini. Sehingga kalau misalnya kita mengambil pendapat yang boleh, maka tidak masalah ketika si wakil yaitu B menugaskan beberapa krunya untuk turut menjualkan. Wallahu taala alam, ini sebagai tambahan dari kajian sebelumnya. Nah, dan selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Baik, sambil menunggu penelpon, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya apabila seorang broker properti mendapatkan calon pembeli yang menggunakan fasilitas KPR? Apakah broker tersebut juga terdampak dosa riba? Syukran atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jika broker ini mereferensikan konsumennya ke bank, ya, sehingga mungkin dia karena konsumennya mau ke bank kemudian diarahkan, silakan Pak kami antar, atau dia mereferensikan, maka dia berarti masuk dalam kategori ta'awun alal itsmi wal udwan. Tapi jika broker ini hanya mengantarkan konsumennya ke pemilik rumah, ke developer. Sekarang Bapak sudah saya pertemukan dengan developer, selanjutnya Bapak deal-dealan sendiri, terus kita tinggal. Nah, kemudian kok pembeli ini ke KPR bank, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Kenapa? Karena dalam hal ini tugas Anda selesai sampai mengantarkan pembeli ke developer. Wallahu a'lam. Tayyib. Silakan. Pembeli ini ke KPR bank. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikecilkan volume televisinya. Ya, siap Ustaz. Ya, Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Saya punya perwakilan di satu daerah. Dalam rangka dia saya suruh membeli sesuatu untuk kebutuhan saya untuk diperdagangkan. Lalu seluruh biaya operasional dan bentuk-bentuk pembiayaan di lapangan saya berikan ke dia. Nah, suatu saat akad ini tidak dijalankan sebagai mestinya, artinya seluruh pembiayaan diambil, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya dalam bentuk mencari barang itu. Nah, suatu ketika salah satu supplier dia langsung ke saya, Ustaz. Apakah saya harus memberikan sesuatu juga ke dia dalam bentuk fee atau apa, atau ini tidak perlu dilakukan lagi secara akadnya? Apakah ini melanggar kode etik muamalah, Ustaz? Demikian, Ustaz, itu pertanyaan saya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan wakil Anda tadi ya. Dan jika wakil yang Anda tugaskan dia tidak melaksanakan tugasnya, padahal biaya operasional sudah Anda berikan, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan fee. Tapi kalau dia sudah melaksanakan tugasnya dan dia menggunakan biaya operasional itu, namun suppliernya telat, ya, misalnya dia sudah menghubungkan Anda dengan supplier dan sudah berusaha untuk melobi supplier, tapi telat. Supplier baru ngirim misalnya sekian tahun dari tugas yang Anda berikan, dan Anda masih memanfaatkan supplier ini. Artinya supplier ini ngasih barang kepada Bapak
Sebabnya adalah karena Bapak telah menugaskan si A tadi. Maka si A mendapatkan, berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Tapi kalau supplier ini datang dan itu sebabnya bukan karena A, maka berarti A tidak berhak untuk mendapatkan fee. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, Ustaz mau bertanya. Saya dulu itu kan punya warung. Kemudian warung saya itu dijalankan oleh seseorang. Kita kan bagi hasil, saya modal, dia tenaga. Kemudian setelah berjalan 2 tahun, warung saya bangkrut. Pada saat bangkrut, setelah dia bangkrut dan orang yang nggak ada yang mengelola tadi, saya baru tahu dari seseorang bahwa ternyata yang saya amanahi tadi itu punya hutang di warung untuk belanja kebutuhan warung hari-hari dengan jumlah mungkin 5 juta gitu, Ustaz. Terus saya juga nggak tahu di mana warungnya. Apakah saya punya kewajiban untuk membayar hutang itu, Ustaz? Karena saya dulu pemodal dan saya tidak tahu posisinya untuk apa saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, saya berusaha untuk memahami apa yang Anda sampaikan ya. Orang ini berutang. Ada dua kemungkinan. Berarti dia posisinya sebagai wakil, tapi dia menjalankan tugas yang tidak pernah Anda perintahkan, yaitu utang. Ada dua keadaan di sana. Pertama, jika dia utang di luar kebutuhan warung, ya, misalnya sebenarnya nggak butuh telur tapi dia beli telur, nggak butuh minyak beli minyak di luar kebutuhan warung, dan Anda tidak pernah memberikan tugas untuk itu, wallahu ta'ala alam, maka yang nanggung utang itu adalah si pengelola. Yang kedua, si pengelola ini dikasih kebebasan, sudah pokoknya butuh apapun silahkan nanti belanja. Saya tidak tahu seperti apa yang harus kamu masak, pokoknya kalau butuh apapun belanja. Akhirnya dia belanja, dan dia belanja sesuai dengan kebutuhan yang ada di warung. Maka utang itu menjadi beban bagi investor, karena aset dan semua yang ada di dalamnya itu adalah hak milik pemodal. Sehingga pemodal yang bertanggung jawab terhadap aset itu dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga termasuk misalnya belanja-belanja itu berarti adalah tanggung jawab pemodal. Sehingga yang perlu kita telusuri di sini adalah utangnya itu apakah sesuai dengan kebutuhan warung ataukah tidak. Kalau sesuai kebutuhan warung berarti Anda yang harus ganti. Tapi kalau tidak sesuai kebutuhan warung, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, cuman yang jadi masalah bagaimana kalau kita tidak tahu. Disinilah arti pentingnya keterbukaan. Anda bisa mengundang si pengelola tadi dan dia diminta untuk menjelaskan kamu utang itu untuk beli apa saja. Kemudian tujuannya apa? Apakah itu untuk kemaslahatan warung ataukah tidak? Nah, di situ nanti kita akan bisa mengetahui mana utang yang kembali kepada kemaslahatan warung dan mana yang sifatnya tidak kembali kepada kemaslahatan warung. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya apabila kita mengumpulkan dana donasi untuk membeli suatu barang untuk dakwah, padahal barang tersebut sebenarnya sudah terbeli oleh hasil pinjaman dari si fulan. Akan tetapi kita membuka donasi dengan akad ya untuk membeli barang tersebut, yang mana yang aslinya uang tersebut untuk mengembalikan uang pinjaman kepada si fulan tersebut. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, kita coba angkat dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Aku nak mau nanya. Ana ada apotik. Nah, kalau di apotik itu kan ada jual alat-alat kontrasepsi seperti pil KB, KB yang berbagai macam varian. Halo, ya. Terus gimana hukumnya saat apakah anak boleh menjual atau enggak? Karena kadang orang ada yang membeli dengan tujuan untuk membatasi kelahiran atau ada juga untuk tujuan syari yang lainnya. Gimana, mohon penjelasannya.
Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donasi untuk dakwah dan tujuannya dalam rangka untuk beli barang yang sudah ada di, ini barang apa bentuknya, misalnya sudah ada di studio tapi masih pinjaman. Wallahu ta'ala alam, jika status barang pinjaman itu apa misalnya posisi organisasi dakwah ini merasa nggak nyaman kalau terus dipinjami dan dia ingin memilikinya sendiri, maka insya Allah membuka donasi seperti ini diperbolehkan. Nah, sehingga pernyataan ketika donasi itu diumumkan, misalnya donasi untuk beli kamera, padahal sudah ada kamera yang itu hasil pinjaman. Nah, berarti informasinya donasi untuk beli kamera itu sesuai dengan kondisi real, nantinya akan dipakai untuk beli kamera. Karena pada prinsipnya open donasi itu diizinkan untuk kegiatan yang sifatnya sosial dan sesuai dengan deklarasi yang disebutkan. Beli kamera harga sekian dan sesuai dengan apa yang disebutkan, nanti pasti akan digunakan untuk beli kamera dengan harga sekian, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian kamera sudah tersedia dan itu dipinjamkan dan pemiliknya merelakan dipakai aja selamanya misalnya, berarti jadinya wakaf, maka buka donasi dengan pengumuman untuk beli kamera, ya nanti penggunaannya yang bingung, betul nggak itu untuk beli kamera padahal sudah ada kamera. Kecuali kalau misalnya donasi itu di hold, setelah dana terkumpul ditahan dulu, dan nanti jika kameranya ini rusak maka akan digantikan dengan kamera yang baru pakai uang ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Berikutnya, posisi Anda sebagai pemilik apotek menjual alat kontrasepsi atau baik bentuknya misalnya pil KB atau yang lainnya, bolehkah, apakah ini boleh dilakukan ataukah tidak? Al-hukmu alal ghalib, hukum itu mengikuti mana yang dominan. Sama sebagaimana orang punya hotel, sama sebagaimana ketika orang menjual apa radio atau apa misalnya atau tape, ya boleh nggak dia jual seperti itu padahal pembelinya macam-macam. Kalau dominan di kota dia yang menggunakan jasa yang dia jual atau barang yang dia jual nantinya akan digunakan untuk kebaikan atau minimal hal yang mubah, maka hukumnya diperbolehkan. Alat kontrasepsi itu ada yang tujuannya bukan sebatas membatasi kelahiran, tapi mungkin tujuannya dalam rangka untuk mengatur kelahiran, dan itu masih diizinkan oleh sebagian ulama. Dan bisa jadi ada yang bertujuan karena dia misalnya ingin melakukan perbuatan zina waliyadzubillah, dan agar tidak hamil dia menggunakan alat kontrasepsi. Kalau seperti ini jelas tidak boleh dilakukan karena berarti ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Intinya kembalikan kepada tujuan umum yang berlaku di masyarakat, sehingga Anda mungkin bisa mengenali kira-kira konsumennya kayak gimana. Orangnya berjilbab, kayaknya tidak mungkin berzina. Kemudian apa misalnya dia bareng dengan anaknya, berarti dia pasti dia akan gunakan itu untuk hal yang mubah. Dan anaknya masih kecil, oh mungkin ini tujuannya dalam rangka untuk menjaga agar tidak segera hamil, nggak kesundulan. Dengan metode seperti ini Anda bisa mengukur kira-kira yang dominan apakah mau dipakai untuk kebaikan ataukah dipakai untuk kejahatan. Wallahu a'lam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini mau nanya masalah warisan. Ustaz kan ini, kalau seorang laki-laki tidak menikah terus meninggal, terus ahli warisnya sudah meninggal semua, saudaranya yang tiga perempuan, yang satu laki-laki, itu yang sudah meninggal katanya saya mendengar nggak mendapat warisan. Terus kemarin saya pernah mendengar Ustaz itu katanya
diasumsikan masih hidup begitu, itu bagaimana Ustaz? Saya kurang jelas. Terus katanya kalau saudara laki-laki meninggal itu yang mendapat warisan anak laki-laki dari saudara laki-laki, apakah begitu Ustaz? Itu pertama. Terus yang kedua Ustaz. Baik, sebelumnya Pak, saudaranya ya, punya anak nggak? Saudara laki-laki punya anak, tapi yang meninggal itu nggak punya anak, juga nggak menikah. Ya, saudara laki-laki punya anak, saudara perempuan punya anak? Saudara perempuan punya anak semua, tapi semua ahli waris sudah meninggal. Anak saudara laki-laki meninggal juga, putus ya. Baik, kita angkat penelpon yang lain. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, Ustadz, saya mau nyambung dengan yang hutang di warung tadi. Itu orangnya nggak ada Ustadz, karena kan sudah pergi jauh gitu, dan saya nggak bisa dapat kontaknya lagi karena memang itu ada masalah keuangan dengan saya sebagai investasi. Jadi dia kabur gitu Ustadz. Baik. Gimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya Anda selesaikan kalau seperti ini, karena pihak yang memberi utang ya, misalnya pengelola tadi utang kepada ABC, tentu saja ABC ini akan menagih ke warung, dan tidak ada yang bertanggung jawab selain Anda sebagai investor. Karena itu jika Anda tidak bisa meminta detail dari pengelola, maka kami sarankan sebaiknya Anda lunasi. Sehingga kalau Anda lunasi, andai pun itu ada kesalahan pengelola, dia utang untuk selain kebutuhan warung, insya Allah jadi infak bagi ibu, sehingga Anda mendapatkan pahala infak karena telah melunasi utang orang lain. Wallahu a'lam. Putus. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum berlangganan? Bagaimana hukum berlangganan internet pasca bayar dengan minimum berlangganan 12 bulan? Ada perjanjian di awal jika kurang dari 12 bulan berhenti berlangganan akan kena denda 1 juta. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Insyaallah tidak masalah ada klausul seperti ini. Artinya dia menetapkan paket tertentu, kamu boleh tapi harus partai besar. Kalau kurang dari itu, ada denda ya tadi ya? Ada apa? Penalti. Kalau ada denda itu kan berarti sama dengan harganya dinaikkan. Bayar lebih itu sama dengan harganya dinaikkan. Sehingga sama seperti orang menjual barang, kamu kalau beli banyak, maka dapat harga murah. Saya kasih diskon 30%. Tapi kalau kurang dari ini, maka nanti saya cuma ngasih diskon 10%, dan itu hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan nilai itu jelas di depan, karena tidak boleh ada harga yang bervariasi disebabkan karena perubahan waktu. Harga yang bervariasi karena perubahan waktu masuk dalam kategori menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada contoh kasus gini Ustaz. Jadi misalkan ada saya kebetulan contohnya freelancer gitu Ustaz ya. Jadi ada orang yang misalkan ingin desain ke saya gitu kan. Nah, terus kerjaan itu saya limpahkan ke orang lain lagi. Itu gimana Ustaz? Jadi misalkan orang dengan membayar jasa saya misalkan $5, nah terus saya cari orang yang bisa jasa desain itu dengan misalkan dia pasang tarif $2, nah jadi saya untung $3 gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz ketentuannya? Nah, kalau saya Ustaz, itu kalau heran. Wajazakumullah heran. Kasus ini seperti yang tadi digambarkan oleh Ibnu Qudamah ya. Seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qudamah, jika si pemesan ini kan sebenarnya menghendaki desainnya itu dari Anda, mungkin dia mengenal gambar Anda bagus, lebih smooth ya, lebih bagus, lebih lembut misalnya.
Sehingga jika Anda limpahkan ke orang lain, mungkin dari sisi kualitas, dari sisi rasa, dari sisi apalagi, orang desain mungkin bisa menilai ya, kayaknya kurang, tidak sebagaimana desain Anda. Dan bahkan kadang desain itu dilatar belakangi oleh banyak hal ya, termasuk beban utang juga melatar belakangi desain, ada beban apalagi anak nangis desainnya berubah misalnya, kayaknya kok kurang desain kayak gini. Nah, ketika ada sisi yang kurang seperti tadi, berarti Anda harus minta izin kepada yang nyuruh, boleh nggak ini saya limpahkan ke orang lain. Tapi kalau itu sifatnya apa misalnya, orang yang pesan tuh tahu bahasanya Anda nanti pasti akan menyuruh karyawan Anda atau menyuruh orang lain, tapi dia tetap pesan kepada Anda, maka insya Allah tidak masalah jika Anda limpahkan ke orang lain. Sehingga dalam hal ini kembali kepada tadi, menurut urf yang berlaku di masyarakat, apakah itu boleh dilimpahkan ke orang lain ataukah tidak. Kalau secara urf tidak bisa, maka tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Contoh ya, saya menyuruh seorang guru ngaji, Pak A, Pak A tolong ajari anak saya, karena saya tahu Pak A ini kalau ngajar orangnya enak ya, kemudian makhrajnya bagus. Lalu Pak A menerima order saya, dan dia juga menerima order dari yang lain. Akhirnya oleh si A, banyak orderan itu disubkon ke bawahan-bawahannya. B, C, D, E, semuanya suruh ngajar. Dia menerima bayaran, tapi yang ngajar orang lain. Mungkin saya akan kecewa. Loh, saya pinginnya Pak A yang ngajar, tapi kenapa dia malah nyuruh yang lain? Nah, itu salah satu di antara contoh. Karena itulah, ketika kita menugaskan ke orang lain, kemudian orang itu menugaskan lagi ke bawahannya, kembali kepada keterangan yang disampaikan oleh Imam Qudamah, secara uruf ini boleh atau tidak? Kalau secara uruf ini tidak boleh, maka jangan dilakukan. Tapi kalau secara uruf di masyarakat itu boleh, silakan Anda lakukan dengan menugaskan ke orang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya yang mengenai contoh kasus beberapa hari yang lalu tentang barang KW, Ustaz. Mereka kan Ustaz bilang kalau kita tahu itu barang KW dan itu meniru dari merek aslinya kan tidak boleh. Cuma kemarin Ustaz juga bilang kaidah mengenai kalau si penjual itu menganggap transaksinya halal gitu. Maksudnya dia menganggap yang dia lakukan itu dia yakini halal gitu. Itu apakah transaksinya boleh kita teruskan gitu, Ustaz? Karena si penjual menganggap itu halal. Anda di posisi sebagai apa? Pembeli. Pembeli. Baik. Iya. Oke, yang kedua gini Ustaz, mengenai kurban. Jadi misalkan ada yang akan berkurban ini akan berkurban dua hewan. Tapi ketika akan disembelih oleh panitianya bilang hari ini satu, besok satu. Jadi ada beda hari. Nah, apakah larangan tentang cukuran itu berlaku? Maksudnya bisa mulai bercukur itu setelah penyembelihan hewan pertama atau sesudah hewan kedua gitu Ustaz? Baik. Baik itu aja Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait kaidah kemarin ya, ketika salah satu di antara pelaku akad, baik penjual maupun pembeli, meyakini itu boleh, disebabkan karena dia punya fatwa atau dia punya takwil dan seterusnya, maka pasangannya boleh bertransaksi dengan dia. Ini bisa dilanjutkan ataukah tidak? Maksud saya dengan kaidah ini disampaikan oleh Syekhul Islam, dia meyakini boleh untuk transaksi yang sifatnya saling ridho, untuk transaksi bermasalah yang sifatnya saling ridho. Contohnya, misalnya riba yang terselubung. Nah, ini katanya fatwa ini boleh, maka saya yakini transaksi ini boleh, sehingga dari situ saya dapat duit misalnya, berdasarkan fatwa yang membolehkan. Nah, Anda boleh nggak beli ke saya? Padahal saya dapat barang itu dengan cara yang nggak benar menurut Anda, tapi benar menurut saya. Nah, itu kata Syekhul Islam, boleh. Baik, saya tuliskan saja. Kita akan bicara tentang kasus
beda keyakinan dalam muamalah. Jangan sampai ini salah paham. Kemarin beberapa kali sudah kita bahas itu ya. Dan itu kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa. Kejadiannya kayak gini. A berakad dengan B. A berakad dengan B. Yang akad mereka ini bermasalah. Akad mereka ini bermasalah. Akad itu kan tukar-menukar, kalau tidak barang dengan barang, uang dengan barang. Atau uang dengan uang. Misalnya, anggaplah akadnya adalah uang dengan uang. A, orang kafir. B, muslim. Mereka melakukan akad bermasalah. Contohnya apa, Pak? Misalnya, contohnya jual-beli cryptocurrency. Ini kafir, ini muslim. B menjual cryptocurrency ke A dan dia dapat margin dari hasil menjual cryptocurrency itu. Dia dapat margin, marginnya berapa? Anggaplah misalnya 10 juta. Berarti B punya uang 10 juta sekarang nih, dan dia seorang muslim. Nah, kita sebagai C boleh nggak bertransaksi dengan B? Padahal kita tahu duitnya B yang 10 juta itu hasil dari menjual cryptocurrency ke A, orang kafir. Dan kita punya pemahaman cryptocurrency itu tidak boleh. Keuntungan yang didapatkan itu keuntungan hasil goror. Kita punya pemahaman seperti itu. Nah, namun B meyakini saat B bertransaksi dengan A, di sini ya, keyakinan B saat transaksi dengan A itu halal. Karena menurut dia cryptocurrency ada yang memfatwakan boleh kok, berarti keuntungan yang saya dapatkan boleh dong. Nah, sekarang B bertransaksi dengan Anda, C, boleh ataukah tidak? Kata Syekhul Islam, boleh. Di posisi ketika B ini yakin bahwa uang yang dia dapatkan adalah halal. Meskipun menurut Anda uangnya B itu haram. Atau hasil 10 juta yang didapatkan oleh B itu dari hasil yang bermasalah. Tapi ini kan urusan B, bukan urusan Anda. Anda tidak mendapatkan uang 10 juta dari hasil menjual cryptocurrency, tapi Anda bertransaksi lain dengan B, dan B menggunakan uang 10 juta tadi. Dipahami insya Allah ya? Misalnya Anda jual motor misalnya. Ini motor bekas. Anda jual motor ke B, motor bekas. Dan Anda tanya kepada B, kamu dapat duit dari mana? Terus B jawab, saya kemarin jual Bitcoin, dapat untung 10 juta. Nah, begitu Anda tahu, ini hasil penjualan Bitcoin. Tidak boleh itu. Nah, terus B bilang, dok, katanya boleh, ini fatwanya ada yang membolehkan. Anda meyakini tidak boleh, B meyakini dapat duit 10 juta itu boleh. Maka terjadi beda keyakinan dalam masalah ini ya. Terkait status 10 juta ini. Baik. Uang 10 juta ini dikasihkan ke Anda. Lalu Anda dapat 10 juta sebagai apa? Pembayaran motor. Berarti 10 juta ini halal nggak bagi kita? Halal. Berarti boleh nggak kita miliki? Boleh. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam. Baik. Dan ini berlaku jika akad antara A dan B ini saling ridho. Tapi kalau akadnya tidak saling ridho, A, B. B merampas hartanya A. Merampas hartanya A. Atau korupsi dari hartanya A. Lalu dia dapat duit misalnya 5 juta. Sudah? Nah, Anda tahu duit 5 juta ini adalah hasil B mengambil duitnya A. Kemudian Anda datang mau menjual apa misalnya? Menjual makanan. Atau Anda menjual sepeda. Masyaallah. Sepeda. Anda jual ke B. Terus Anda tanya, "Kowe entuk duit 5 juta teko ndi? Kamu dapat duit 5 juta dari mana?" "Wah, tak kandani, Mas. Kemarin saya itu ngambil di tokonya bos. Terus tak kumpulin, dia bos Cina, pelit, tak cukui duitnya."
A ini Cina, pelit, kafir misalnya. Tak cukupi duitnya, terkumpul 5 juta. Dan kita tahu B itu cerita, duit ini hasil itu. Maka Anda tidak boleh menjual barang kepada B dengan pembayaran 5 juta. Meskipun bisa jadi B itu meyakini, oh tidak apa-apa. Karena ini orang kafir, halal hartanya menurut dia. Sepertinya tetap tidak boleh, kenapa? Karena B mendapatkan uang 5 juta itu dengan cara yang dolim. Baik, kalau ini tadi A bertransaksi dengan B dengan cara yang saling ridho. Jual beli Bitcoin, A ridho, B juga ridho, saling ridho. Hasilnya dipakai bertransaksi dengan Anda. Meskipun Anda meyakini hasil yang didapatkan oleh B ini bermasalah, tapi B yakin ini boleh berdasarkan fatwa yang dia punya misalnya. Tapi kalau ini tidak boleh karena ini dolim. Baik. Nah sekarang transaksi barang KW masuk yang mana? Masuk yang kedua ini ya. Masuk yang kedua ya. Produsen menjual barang KW ke reseller. Barang KW itu kan pelanggaran hak. Dijuallah ke reseller. Anda sebagai konsumen. Baik. Kalau reseller meyakini itu boleh, berarti boleh enggak saya lanjutkan pembelian barang KW ini? Barang KW itu saling ridho atau dolim? Dolim. Karena ilahnya barang KW itu di kedolimannya. Bukan di gorornya, bukan di ribanya, tapi di dolimnya. Apakah produsen sudah minta izin kepada pemilik merek untuk menggunakan merek itu? Enggak ada, berarti dia mendolimi pemilik merek. Karena itulah dari hal ini hukumnya tidak boleh. Dan ketika Anda tahu itu barang KW, maka Anda tidak boleh bertransaksi. Wallahu a'lam. Jam berapa sekarang? Baik, satu pertanyaan lagi ya. Silahkan. Putus. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Atau ini tadi pelengkap warisan tadi sempat putus ya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tinggal dilanjutkan, saudara perempuan, saudara laki-laki punya anak ya. Apakah anaknya masih hidup ataukah saudara laki-laki tadi meninggal? Enggak, maksudnya yang meninggal itu dia tidak menikah. Orang tuanya sudah meninggal semua, ahli warisnya sudah meninggal semua, tapi di antara ahli waris itu ada yang punya anak semua. Tapi yang satu laki-laki, saudara laki-laki itu juga punya anak laki-laki. Terus saya pernah mendengar kajian itu, katanya yang mendapat warisan anak laki-laki dari saudara laki-laki. Terus kemarin Ustaz pernah bilang katanya di asumsi kan masih hidup begitu, saya jadi bingung begitu. Itu Ustaz pertama. Terus yang kedua Ustaz, halo. Baik, fokus ini dulu Pak. Oh iya, oke, terima kasih Ustaz. Kalau baik, kolom, saya mau tanya, keponakan ini masih hidup ya? Keponakannya masih hidup, tapi orang tuanya sudah meninggal. Baik. Semua. Saudara laki-laki yang sudah meninggal. Yang waris itu sudah meninggal. Mm-hmm. Cukup Bapak ya? Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wajazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris yang sudah meninggal ya, dianggap tidak ada ya, sehingga tidak diasumsikan masih hidup. Teori perhitungan ahli waris dianggap masih hidup itu berlaku jika tidak ada ahli waris, tapi adanya dzawil arham. Nah, ketika ada dzawil arham, bagaimana cara membagi warisan untuk dzawil arham? Itu salah satu di antara teorinya adalah mengasumsikan ahli waris yang paling dekat dengan dzawil arham masih hidup. Mungkin agak kebingungan jika kita tidak pakai oret-oretan. Tapi karena ini pembahasannya bukan pembahasan masalah fikih warisan, insya Allah di kesempatan yang lain akan kita kupas lagi tentang masalah pengantar ilmu waris. Alhamdulillah bukunya sudah selesai layout, tapi belum dicetak. Karena sekarang masih saya serahkan ke salah seorang ustadz
yang merupakan guru saya, barangkali beliau akan mereview dulu. Kemudian terkait keberadaan yang Anda sampaikan tadi, yang menjadi ahli waris hanya keponakan laki-laki dari anak dari saudara laki-laki. Saya ulang, yang menjadi ahli waris adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Sedangkan keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris. Anak perempuan dari keponakan laki-laki bukan ahli waris. Ini kalau saya tuliskan, ya, mayit. Mayit punya ortu, sudah meninggal beliau. Ortu, mayit punya saudara ya, saudara laki-laki. Dia juga punya saudara perempuan. Andaikan mereka masih hidup, maka mereka ahli waris. Tapi ini sudah meninggal. Ini juga sudah meninggal. Ini punya anak. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini juga punya anak. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sudah? Semua keturunan saudara perempuan, bukan ahli waris. Namanya dzawil arham. Dan dzawil arham bukan ahli waris. Kemudian dzawil arham itu bisa mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris. Kemudian keturunan saudara laki-laki yang perempuan bukan ahli waris, dia juga dzawil arham. Sehingga yang ahli waris cuma satu ini, hanya ini yang ahli waris. Maka warisan mayit semuanya jatuh ke sini. Nah, ini tinggal nanti jumlahnya ada berapa orang, gitu ya. Dibagi sesuai dengan jumlahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya pahami dari keberadaan keturunan saudara baik laki-laki maupun perempuan. Tayyib. Dan tadi bagaimana kalau diasumsikan masih hidup? Diasumsikan masih hidup itu kalau nggak ada ahli waris. Andaikan ini bukan laki-laki ya. Keturunan saudara laki-laki itu semuanya perempuan. Ini perempuan. Nah, berarti semuanya dzawil arham. Maka ini nanti terangkat ini. Ini dzawil arham, nanti semuanya terangkat. Mereka dapat warisan. Nah, perhitungan dzawil arham ada tiga pendekatan yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya yang paling gampang adalah diasumsikan ini masih hidup. Ketika diasumsikan masih hidup, maka harta mayit diberikan kepada saudara-saudara yang masih hidup, kemudian diserahkan ke keturunannya. Ini teori dzawil arham yang diasumsikan masih hidup, tapi dengan ketentuan tidak ada ahli waris. Tapi kalau tadi ada anak laki-laki dari saudara laki-laki, maka tidak berlaku teori seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan kita sampaikan informasi, kita akan libur selama 3 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan Idul Adha, hari Tashrik tanggal 11 dan 12. Dan insya Allah kita akan masuk lagi hari Senin ya. Hari Senin, berarti kita libur Jumat, Sabtu, Ahad. Senin tanggal 3 Agustus kita mulai lagi dengan kajian buku yang baru, yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini.